itu selalu membuat suara-suara yang seperti kita upacara adat di timur sana gitu. Kalau mau semangat Bung Ari langsung sapa saja semuanya. Oke, kalau begitu kita sapa semuanya. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Miangga sampai Pulau Rote. Kami hadir untuk menghibur. Karena kami di WIT, waktu Indonesia Timur. Senang sekali. Bung Ari, saya senang sekali. Saya senang sekali hari ini. Anda senang, kenapa Anda bahagia ini senang? Karena berdapat. Hari ini di antara penonton sudah hadir penyanyi idola saya, Kakak Kunto Aji. Kunto Aji. Kakak Kunto Aji, tapi ini kalau saya lihat ini Kunto Aji, Ajinya Aji Mumpung dia ini. Ini ada lagi nih, nona di depan sini nih. Nona yang mana? Baju biru muda ini kah? Iya, yang biru muda nih. Yang biru muda ini dari mana nih? Saya dari Maumere. Oh iya. Nama siapa? Namanya Monik. Monik dari Maumere. Yeah. Kalau boleh tahu nih, lebih suka putar ke kiri apa putar ke kanan? Tidak semua orang Maumere itu jalan putar-putar. Siapa tahu kan dia punya. Itu saya lagu. Itu lagu. Siapa tahu putar ke kiri, dia putar. Pas ke kanan tidak minat karena. Saya cukup kiri kanan saja. Karena biar kamu-kamu. Kakak, ya. Saya mau nanya. Oh, boleh. Kakak Ari jomblo sampai kapan? Ade. Kakak Ari Ade. Jomblo sampai kapan nih? Ade, tolong bedakan antara pertanyaan dengan kode. Maksudnya Ade apa? Ade maksudnya apa? Kakak siap, kalau Ade siap, Kakak siap mengakhiri. Ya, dan kita juga mau menyapa para penonton kita ya, di luar sana. Untuk saudara-saudara yang di Bekasi mungkin, yang di Larantuka sama yang di Maumere. Yang ada di Surabaya, yang ada di Malang, yang ada di Papua, yang ada di Maluku, yang ada di Ternate, semuanya pokoknya. Yoi, tepuk tangan untuk kita semua. Dan Bung Ari, karena tadi Bung Ari ditanyakan kan, sampai kapan nih Bung Ari jomblo? Oleh karena itu saya punya nih bintang tamu yang mungkin Bung Ari bisa lah sepik-sepik begitu. Apa? Sepik-sepik? Berarti tidak ada orang, sepik. Sepik sekali, sepik. Hei bos, coba. Anda itu tidak pengalaman ya? Pengalaman. Kita ini sudah episode keberapa? Anda selalu menjanjikan bintang tamu yang bisa mengakhiri jombloan saya, tidak terbukti. Mungkin kali ini ya? Mungkin kali ini bisa saja terbukti. Okay. Anda jangan patah semangat, Anda harus semangat. Saya bersemangat. Mengejar jodoh, ikhtiar pokoknya. Panggil Abdul. Ya, beri aplaus yang paling meriah untuk Gresia Indri dan Ayu Hastari. Mawar ada duri, kompetisi ada juri. Ini dia Ayu Hastari akan jadi nyonya Ari. Lampu merah tanda berhenti, itu pesan dari mami. Bung Ari hati-hati, Ayu sudah bersuami. Timur ada Kediri, Jakarta ada Cikini. Ini juga Gresia Indri, pujaan hati abang ini. Mandi itu tiap hari, biar asik mandi di kali. Mohon maaf Kakak Ari, coba lagi lain kali. Padahal kan dia jomblo ya. Iya. Lo kan makanya saatnya mencari loh. Kakak Gresia Indri jomblo. Jomblo. Iya. Wah, kebetulan laki-laki timur di sini semua jomblo nih. Itu yang baju itu juga boleh. Yang mana nih? Itu yang pakai kacamata. Ih. Itu namanya Simon. Kalau siang monce, kalau malam mince. Kirain tadi gak
gak jadi dipanggil, lama banget ya ngobrolnya ya. Iya, maaf, begitulah memang. Kami acara ini kan taping ya, jadi memang sesuka hati. Iya. Tadi udah ngomong. Tapi saya janji bahwa berikut-berikutnya kita akan dengan sesingkat-singkatnya kita langsung mengundang. Anda, ya janji mereka dalam waktu singkat langsung diundang ke sini? Iya, betul sekali. Kalau begitu tunggu apa lagi? Langsung saja, ini dia, adegan singkat! Di sini kita akan memainkan sebuah permainan di mana para peserta di sini diminta untuk... Maaf, Pak. Ya. Kayak nusuk deh, Pak. Maaf. Jadi itu kayak ada apa gitu. Susah juga, dilema juga, Indri ya. Iya. Sebelah sini kaktus, sebelah sini jurang. Jurang. Oke ya, di sini akan ada beberapa adegan sketsa yang akan dimainkan oleh para peserta. Masing-masing diberi kesempatan untuk mempraktikkan adegan tersebut. Adegan singkat yang pertama. Kalau bisa ngebayangin dia jurang gimana sih? Maksudnya dari apa? Kalau ini kan lebih ketajam, kok bisa tahu? Ini ke jurang, lo apa bayangannya? Jurang tuh udah jatuh mematikan gitu. Oke. Adegan yang pertama. Di jurang. Jawaban orang tua pasangan yang bikin bingung pada saat acara lamaran. Jawaban dari calon mertua ini ya, berarti ya. Orang tua pasangan yang bikin bingung ketika kita melamar. Adegan singkat, mainkan. Contohlah. Contohnya gimana sih? Sini, saya apa? Saya pengantin. Apa nih? Saya apa nih? Mau datang lamar sepuanan. Ini saya, ya pasangannya ini. Tidak. Ini kan orang tua. Maksudnya ada pendamping kan keluarga, masa saya orang diri tunggal. Mungkin ada kakak Ayu di sini. Iya, iya. Oh, iya. Tunggu. Ini calonnya. Bukan. Oh, sabar, bapak. Bapaknya. Sabar dulu. Oh, maaf, Kak. Bapak main. Saya sebelah kiri jurang. Mendingan diajak. Diajak aja jadi pelan. Ibu jangan bergerak. Ibu tetap aja di tengah, jangan bergerak. Jangan bergerak di sini. Kita dari pihak laki-laki. Alhamdulillah. Gini aja ceritanya, kita di pekarangan rumah, ini jadi kaktus di bawah. Betul. Kok buat enggak di situ? Ya. Ah, begitu. Meja. Sobro. Meja tak. Jurang tetap. Jurang dalam rumah. Kita dari siapa? Kita dari pihak laki-laki. Okay. Kalau misalnya nggak jurang, lampu. Kalau gitu sini lampu di sini. Tidak, ini listrik mati. Tidak bisa. Jangan. Woi bos, lama ini saja. Oke, Anda melamar ya? Melamar. Kita orang tua. Ada orang tua. Ini anak gadis. Oke. Selamat pagi Bapak Mamat. Oh iya. Kita datangnya enggak pagi dong, kita datangnya malam. Datang malam. Selamat malam Bapak Mamat. Selamat malam Bapak Mamat. Iya. Bapak Mamat, kami dari keluarga laki-laki datang untuk bermaksud melamar anak Bapak. Oh, kalo melamar. Iya, yang ini melamar Pak. Melamar dia ya? Buat sama suami saya. Duh. Tidak, buat anak kita. Tidak, saya sudah cukup. Buat anak kita. Mohon maaf ya, ini biar tidak menghalangi. Biar tidak menghalangi. Ya. Mohon maaf, kami tidak siap, jadi biar tidak menghalangi. Sungguh, ternyata keluarga Anda sangat komedi ya. Ya, jadi bagaimana ini anak kami mau lamarkan ke sini. Kok kamu yang lamar aku? Waktu itu beda, mukanya bukan kayak gitu. Adep, kebetulan Adep bisa rubah-rubah. Saya lebih tahu anak saya ya. Anda jangan sekata-kata dengan anak saya dong. Hei, kalau bikin lamaran tidak usah, kalian pulang sudah. Hah? Bubar, oke, bubar, silahkan kembali. Anda bikin repot, saya udah pindahin bunga, balikin lagi. Datang lamar anak saya, anak sama keluarga. Oh iya. Anak saya ini nih. Iya. Oh lu pengen lu mah. Saya bapaknya, saya bapak. Oh, iya. Bapak. Ini anak saya? Ya. Bisa ganti anak ke tidak? Tidak apa-apa. Adegan singkat, mainkan.
Selamat siang, Bapak. Iya, selamat siang. Begini maksud kedatangan kami, mau melamar anak Bapak buat anak saya. Anaknya lebih tua ya? Iya. Oh, begini. Ya, terima kasih banyak untuk kedatangan Bapak Mamat dan anak Reynold sudah datang untuk melamar anak saya. Ya. Dengan ini kami nyatakan anak Bapak lolos tahap administrasi. Ingat minggu depan wawancara ya. Anda cari mantu atau cari pekerja rumah? Iya. Oh, sekalian, anak saya memang mas kawinnya mahal dong. Anda cari mantu apa cari perkara? Next. Selamat. Iya, kau yang datang sama siapa begitu. Mama juga ada. Ini kakak. Iya. Oh, kakak. Jadi kepo anak berarti? Ini saya kepo anak dua orang ini. Satu dua lagi. Dua orang. Oh. Ada dua. Wow. Selamat siang, Pak Obi. Selamat siang. Maksud kedatangan saya mau melamar salah satu dari putri Bapak. Oh, terima kasih Bapak Reynold untuk niat baiknya sudah datang mau melamar anak saya. Lamarannya saya terima, tapi persyaratannya ijazahnya harus ditahan ya Pak ya. boleh dong suka-suka Bapaknya. Dia bukan mau datang gak ada anaknya. Oh. Dia mau nikah. Tuhan, tahan ijazah. Kau pikir saya ini STNK? Dulu, main tarik-tarik aja gue joksi Itri. Joksi Itri. Bu jangan menyepelekan Joki Trino dong. Joki Trino aja ditanya dulu mau apa enggak. Mana ada orang Joki Trino kira-kira. Ini geser-geser aja ayo. Ojek payung aja masih ditanya. Jadi gak? Jadi dong. Ibu giliran begitu nanya lagi jadi gak? Bapak-bapak sudah kawin. Ya bentar. Papa juga mau. Selamat siang Bapak Yewen. Bapak Yewen, ya maksud kedatangan kami di sini saya mau lamar anak Bapak buat anak saya. Kenapa tidak sama saya saja? Kamu udah dia. Ya, aduh, dia. Saya pulang saja. Oke. Okay. Adegan selanjutnya. Pertengkaran karena senggolan kendaraan di jalan yang aneh. Adegan singkat mainin. Kau minta maaf. Oh iya. Pak, saya tidak mau tahu ya Pak ya. Saya punya motor rusak, pokoknya Bapak harus ganti rugi. Oh iya Pak, nanti saya ganti rugi ya Pak. Pokoknya harus ganti rugi. Gara-gara Bapak tabrak motor saya, STNK saya langsung mati nih. Motor saya ketinggalan. Kita tabrakan. Iya. Kalau enggak, kita tidak akan bisa dipertemukan. Tapi aku pesan sama kamu ya. Pesan apa? Jangan sering-sering nabrak motor yang lain. Ini kita pembalap ya. Ya, yuk. Pakai mata dong. Aduh, maaf Mbak, mata saya ketinggalan. Woi Pak, kenapa nih tabrak motor saya? Pak, tapi kan Anda tidak bawa motor. Bapak juga tidak bawa motor tuh. Lah terus masalahnya apa? Motor kita tabrakan sendiri tuh. Motor Bapak belum lunas. Bapak Yewen mungkin ada adegan? Bapak Yewen pusing di sini. Bapak Yewen ada. Lanjut, kita lanjut. Bapak Yewen ada. Mamat, kau tabrak saya. Saya. Aku. Woi Pak.
Woi. Bapak tabrak saya benar dong. Masa tidak kena, kena orang sebelah? Sudah. Nah, itu bang. Halo, assalamualaikum. Ah, lusuk kan? Ini lusuk benar. Saya pas balik itu, Hobi berambut lagi di hidungnya kak Gresi. Hobi, besok kau beli ikat rambut. Iya, iya. Pakai jepit pakaian gak apa kan? Tuh, dua, tiga. Aduh, kalau nyetir yang benar dong. Iya maaf Bu, ini ada jurang di depan. Masa dia bilang kok jurang itu, aduh. Wey, tidak apa-apa? Yang mungkin lucu. Bang Ari. Tidak apa-apa dia jadi jurang, yang penting terlibat. Saya masih tidak terima, jurang dong. Masih ada kesurangannya, jangan kemana-mana. Tetap standby di sini di YT Waktu Indonesia. Temu! Wajarlah menang. Kenapa? Orang kau sogok stiknya kok. Ada juga, Tik. Tadi kasih gue stiknya.